sudah punya 2 LKPD yang tertunda, jadi hari ini teman-teman menentukan LKPD yang pertama, kemudian presentasikan LKPD yang kedua. Oke, bisa ya, silakan teman-teman kumpulkan LKPD yang pertama. Kemarin sudah ada satu kelompok yang sudah kumpulkan LKPD yang pertama. Selamat malam. Ya, hanya ini, hanya 2 kelompok yang kemudian minggu lalu sudah ada satu kelompok yang sudah kumpul. Oke, cuma 2 kelompok ya. Cuma 2 kelompok yang kumpul. Sudah tidak ada yang kerja? LKPD-nya? Baru mau dikerja? Apa yang ini, Kang? Ini yang paling gampang bisa langsung tulis. Tidak usah tulis isinya, tulis saja isinya apa namanya seperti. Kelompok satu, kelompok dua yang mana? Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Oke, silakan kelompok empat. Sudah selesai atau belum? Belum. Sudah sampai di mana? Belum mulai. Yang KPD sudah sampai mana? Belum dimulai. Belum. 2 menit. Oke, 2 menit ya. Ini yang sangat rindu tinggal aja ya.
sampai dari satu ya. Pagi ya. Makan lagi ya kan pagi. Sama pagi. Masalahnya apa ini? Pagi. Kalau bisa sekarang bisa lihat.
Selesai nanti nih kita live video ya. Kalau misalnya sudah kelompok ini, misalnya kelompok selanjutnya nanti kita yang video. Karena soalnya sudah bawa full saya punya penyimpanan.
Ke atas dulu ya nanti. Oh ya sir. Nanti bilang Sar Indra ada sedang merekam sini. Iya. Nanti kalau Sar Aksa mau ke kelas juga enggak apa-apa, ada yang rekam juga. Siap, siap. Thank you, sir. Thank you.
Baru kita pelajari minggu lalu.
Ya, silakan surprise your boss. Oke, okay, good. Kalimat yang menunjukkan fakta. Oke, okay, pertama. Kemudian yang kedua, apa lagi? Karakter dari simple present tense. Oke, okay, kejadiannya berlangsung di masa sekarang. Satu lagi. Satu lagi yang ciri dari simple present tense. Yang kita pelajari minggu lalu, yang I, you, they, we, itu dia kira-kira apa? I, you, they, itu kira-kira apa? I, you, they, we. I, they, we. Jadi ada yang pakai kata kerjanya, ada yang pakai yes, sama yang cuma pakai kata kerja bentuk pertama. Yang mana kira-kira? Dari subjek I, you, they, we itu dia pakai yes di kata kerja atau tidak? Tidak. Iya ya? Kata kuncinya kemarin itu I, you, they, we tidak sudah? Yes. Yes, oke. Okay. Apa I, you, they, we? I, mau diserang gimana? Kalau dia is, it, kata kerjanya itu ditambahi yes. Nah sekarang perhatikan teman-teman, simple present tense di kalimat pertama, they have flexible bodies, kira-kira masuk tidak simple present tense itu? Oke, yang ini ya. Ini kira-kira masuk simple present tense atau tidak? Tidak. Why? Are you baby? Oke. Sekarang body sini dia masuk kata kerja atau kata apa? Oke. Body itu benda atau sifat atau kata kerja? Benda. Denom ya. Nah ingat fungsi mau present tense itu misalnya di sini kan they kan sama dia plus Oke, okay. Kira-kira kali
kalimat bagian B itu dia masuk simple present tense atau tidak? Ada yang tahu artinya? Cats are popular pets. Oke, kucing adalah hewan yang populer. Kira-kira dia masuk simple present tense tidak? Masuk. Masuk atau tidak? Masuk. Masuk ya, kenapa? Kenapa kira-kira masuk? Oke, good. Karena ini adalah fakta. Jadi kucing itu adalah kucing atau hewan yang populer untuk dipelihara, kucing hewan peliharaan. Kemudian selanjutnya bagian C. Cats communicate about vocalization. Vocalization. Jadi,
Perhatikan, pahami, pahami ya. Jawabannya, katanya, karena dari Tuhan. Betul. From God. From God. Kayaknya itu sudah tidak bisa diperdebatkan ya. Sudah dua ya. Oke, jadi ya. Satu saja, yang dari PD2 saja. Oh, ya.
aja. Thank you.
tadi presentasi tentang apa ya? Ada yang tidak ada yang dengar ya? Tidak ada yang dengar temannya presentasi tadi. Tadi kalau tepat presentasi. Oke, silakan tulis general knowledge. Friends, before we end the class, let's pray together.